Halo Sobat GM, selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah jadwal lengkap siaran langsung pertandingan cabang olahraga badminton di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang akan digelar dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2021 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang. Pertandingan badminton di ajang Olimpiade Tokyo 2020 akan disiarkan langsung melalui saluran televisi SCTV, Indosiar, TVRI, dan video.com untuk live streamingnya. Dan berikut jadwal lengkap siaran langsung pertandingan cabang olahraga badminton di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Sabtu, tanggal 24 Juli, jam 09.00 sampai 14.30, babak penyisian grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Jam 18.00 hingga jam 22.00, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Minggu, tanggal 25 Juli, jam 10.00 sampai 15.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Jam 18.00 hingga jam 21.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Senin, tanggal 26 Juli, jam 10.00 sampai jam 15.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Jam 18.00 hingga jam 21.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selasa, tanggal 27 Juli, jam 10.00 sampai jam 15.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri. Jam 18.00 hingga jam 21.30, babak penyisihan grup tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri. Rabu, tanggal 28 Juli, jam 09.00 sampai jam 14.30, babak penyisihan grup tunggal putri dan babak perempat final ganda campuran. Jam 18.00 hingga jam 21.30, babak penyisihan grup tunggal putra. Kamis, tanggal 29 Juli, jam 09.00 sampai jam 15.30, semifinal ganda campuran, perempat final ganda putra, dan babak 16 besar tunggal putri. Jam 17.00 hingga jam 22.00, babak 16 besar tunggal putra dan perempat final ganda putri. Jumat, tanggal 30 Juli, jam 09.00 sampai jam 12.30, perempat final tunggal putri dan perebutan medali perunggu ganda campuran. Jam 15.30 hingga jam 21.30, perebutan emas ganda campuran, upacara pemberian medali ganda campuran, perempat final tunggal putri, dan semifinal ganda putra. Sabtu, tanggal 31 Juli, jam 09.00 sampai jam 16.00, perempat final tunggal putra dan semifinal ganda putri. Jam 18.00 hingga jam 23.00, semifinal tunggal putri, perebutan medali perunggu ganda putra, final ganda putra, dan upacara pemberian medali ganda putra. Minggu, tanggal 1 Agustus, jam 13.00 sampai jam 16.00, semifinal tunggal putra. Jam 20.30 hingga jam 23.00, perebutan medali perunggu tunggal putri, final tunggal putri, dan upacara pemberian medali tunggal putri. Senin, tanggal 2 Agustus, jam 13.00 sampai jam 15.30, perebutan medali perunggu ganda putri, final ganda putri, dan upacara pemberian medali ganda putri. Jam 20.00 hingga jam 23.00, perebutan medali perunggu tunggal putra, final tunggal putra, dan upacara pemberian medali tunggal putra.
Nah itulah tadi jadwal lengkap siaran langsung pertandingan cabang olahraga badminton di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Bye-bye.